Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Cerita para awliya itu kalau diceritakan panjang. Kalau usianya Habib Salim tadi 84 tahun, kalau diceritakan hari demi harinya tentunya memakan banyak waktu. Disingkat cerita tersebut, kita bisa mengambil intisari dari ceritanya. Bagaimana kehidupannya yang lebih mengutamakan ilmu agama sebagai pengabdiannya kepada Allah, karena itu yang ditujukan oleh Allah di dalam menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekarang kita akan menceritakan sekelumit tentang riwayat hidup Al-Habib Ja'far bin Syaikhan As-Saqaf. Habib Ja'far dilahirkan pada bulan Dzulhijjah tahun 1278 Hijriah di daerah Ghurfah. Diasuh oleh kedua orang tuanya, yaitu Al-Habib Syaikhan bin Ali bin Hashim As-Saqaf dan ibunya yang bernama Ruqayyah binti Muhammad Mangush. Dari kecil orang tuanya kompak menjadikan dan mencetak anaknya menjadi orang yang hebat dalam ilmu agama, khususnya Al-Qur'an. Orang tua kalau mau menjadikan anaknya hebat itu harus kompak. Jangan berbeda antara ayah dan ibu. Ayahnya kepingin anaknya jadi ustadz, ibunya kepingin anaknya jadi insinyur. Tidak kompak. Ayahnya nyuruh ngaji, ibunya nyuruh les. Tidak jadi. Akhirnya gagal kedua-duanya. Tidak jadi ustadz, tidak jadi insinyur, jadi anak pang. Kenapa? Bingung milih anake. Nurut bapake, ibuke ngeroweng, nurut ibuke, bapake ngamuk. Bingung ucul wis, ndak dipilih karo-karone, cek adil pikir anake. Nah, karena itu ibu dan bapak kalau ingin menjadikan anaknya soleh atau soleha harus kompak di dalam mendidik. Lah, untuk menjadikan anak soleh dan soleha tidak ada jalan lain kecuali dari ilmu agama. Gak ada jalan lain. Cari dari ujung barat sampai ujung timur yang menjadi soleh atau soleha itu dididik dengan pendidikan umum. Gak ada. Dididik dengan pendidikan umum, ketika anaknya sudah menikah, punya anak, ibunya dan bapaknya jadi baby sister. Benar enggak? Bapake ucul, ibuke ucul, anake dititipno mbae. Bapak ibuke seneng-seneng, bab up. Wong tuane nggendong putu. Padahal kaki tangan sudah ndak sekuat dulu. Tapi kalau pendidikan agama, tidak mungkin menjadikan bapak ibunya baby sister. Karena itu satu-satunya jalan yang bisa menjadikan anak soleh soleha itu pendidikan agama. Lihat Habib Salim Syatiri, dari kecil agama dan agama. Begitu pula Habib Ja'far bin Syaikhan, dari usia menginjak usia tamyiz. Tamyiz itu anak yang sudah bisa
makan, minum, istinja sendiri. Ya mungkin ukuran 6 tahun, 7 tahun. Dari usia 6 tahun, 7 tahun itu sudah mulai getol mempelajari Al-Qur'an. Membacanya, makhluk hurufnya, tajwidnya. Sehingga Allah anugerahkan kepada beliau menghatamkan Al-Qur'an dengan sempurna. Jadi bukan hanya sekedar membaca, bisa membaca, tapi dengan bacaan yang sempurna, karena Allah menganugerahkan kepada beliau pemahaman dan kecerdasan yang melebihi teman-temannya. Setelah Al-Qur'an ditekuni, beliau mulai mempelajari ilmu. Ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu nahwu dan yang lain sebagainya. Ya. Banyak guru yang beliau berguru, di antaranya yang di Hadramut ataupun yang di Haramain Asy-Syarifain, ayahnya sendiri Al-Habib Syekhan bin Ali, kemudian Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dan yang lain sebagainya. Beliau datang ke Indonesia ini dua kali. Datang ke Indonesia dua kali. Yang pertama di tahun 1319. Saat itu usia beliau kurang lebih 21 tahun. 21 tahun sudah menjadi orang hebat. Al-Qur'an dikuasai dan ilmu-ilmu yang lainnya. 21 tahun datang ke Indonesia. Tapi enggak netep. Berpindah-pindah. Nah, karena berdakwah di sini dan di sana, di sini dan di sana. Lalu keluar beliau dari Indonesia menunaikan ibadah haji dan berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menetap di Mekah 8 tahun. Lah beliau mulai menghafalkan Al-Qur'an di Mekah. Mulai menghafalkan Al-Qur'an di Mekah itu pun dengan petunjuk Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi, saudaranya Habib Ali. Saudaranya Habib Ali, ya, pengarang Maulid Simtud Durar, Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi dan Al-Habib Muhammad bin Salim Asri. Dua orang ini yang memberikan support, dukungan kepada Al-Habib Ja'far bin Syekhan untuk menghafalkan Al-Qur'an. Kenapa mereka memberikan support? Karena melihat kelebihan yang dimiliki Al-Habib Ja'far yang tidak ada pada lainnya. Sehingga mereka berdua sepakat untuk mendukung Al-Habib Ja'far untuk menghafalkan Al-Qur'an. Kemudian beliau kembali ke Hadramut, ke tempat beliau dilahirkan yaitu Ghurfah. Menetap di Ghurfah 8 tahun, beliau yang menjadi khatib Jumat dan imamnya. Karena di Hadramut itu khatib dan imam Jumat tidak pernah ganti. Itu tok yang khatib dan imam. Enggak pernah ganti di Hadramut secara umum. Tapi sewaktu-waktu kalau ada datang ulama yang datang ke tempatan hari Jumat atau sebelumnya diminta untuk khutbah, tapi jarang. Jadi yang khutbah itu Habib Ja'far 8 tahun. Khutbah dan menjadi imam. Kemudian beliau berpindah ke Tarim. Menetap di Tarim 2 tahun, bahkan beliau mengajar di sana. Lalu pada tahun 1338 kembali lagi beliau ke Indonesia. Kembali lagi ke Indonesia, saat itu beliau berusia 40 tahun. Jadi yang pertama 21 tahun, kembali kedua usia 40 tahun. Menetap di Surabaya. Menetap di Surabaya, tapi beliau juga banyak mondar-mandir. Ya, mondar-mandir
antar kota di Indonesia, khususnya Bondowoso. Khususnya Bondowoso, di masa hidup gurunya. Di masa hidup gurunya adalah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Nah, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar masih hidup, Habib Ja'far tinggal di Surabaya, mondar-mandir. Sering ke Bondowoso, selain kota-kota yang lain. Kemudian beliau berpindah dari Surabaya ke Pasuruan. Menetap di Pasuruan, di situ beliau mengadakan di rumahnya hizib. Hizib itu kalau bahasa kita tadarusan. Tadarusan, ya. Kemudian wirid-wirid, ya, kemudian juga pengajian majelis, sehingga penduduk kota Pasuruan mendapatkan manfaat dengan kehadiran beliau, dan penduduk kota Pasuruan mencintainya. Bahkan beliau menjadi sandaran setiap permasalahan. Kalau ada permasalahan, ada keributan, mereka datang ke Habib Ja'far untuk meminta solusi. Baik itu urusan dunia dan yang lain sebagainya, bahkan mendamaikan di antara yang berselisih. Lah beliau ini ketekunannya dalam beribadah luar biasa. Ketekunannya dalam beribadah luar biasa. Di antara ibadah yang sangat ditekuni oleh beliau adalah bacaan Al-Quran. Selain beliau hafal, itu yang ditekuni. Bahkan diriwayatkan ketika sehat-sehatnya, beliau ini menghatamkan Al-Quran per hari sekali. Ya, per hari sekali hataman. Al-Quran yang selalu dibaca. Ya, setiap hari hatam Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita bisa meniru. Karena bacaan Al-Quran ini termasuk ibadah yang paling utama umatnya Rasulullah. Afdalu ibadati umati tilawatul Quran, paling utama ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Karena itu jangan tinggalkan Al-Quran, ya, baca Al-Quran walaupun sedikit. Itu Al-Quran selalu dibaca. Kalau malam beliau aktif qiyamul lail. Malam aktif qiyamul lail, istiqomah dalam qiyamul lail. Bahkan termasuk seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran, kanu qalilan minal laili ma yahjaun wabil ashari hum yastaghfirun. Kalau malam jarang berbaring, di waktu menjelang terbitnya fajar mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau subuh atau fajar sudah terbit, salat sunah fajar. Nah, salat sunah fajar, kemudian beliau membaca tasbih dan istighfar yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah, ini subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah dianjurkan oleh Rasulullah untuk dibaca antara salat sunnah fajar dengan salat subuh sebanyak 100 kali. Sebanyak 100 kali subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Jadi jangan habis salat sunah fajar langsung salat subuh. Kasih waktu baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Keutamaannya idaman kalian semua ini. Idaman kalian semua. Nah, saya enggak bahas keutamaan ampunannya. Lek keutamaan ampunannya kurang minat kan kalian ya. Minat yang bagian kedua apa? Dunia akan mengejarnya sekalipun dia menolak. Sudah bingung sampean duit teko dhewe, sampean nolak lo teko dhewe. Ini idaman kalian daripada ampunan. Siapa sing kepengin ampunan ambek duit milih ndi? Ampunan apa duit? Hah? Lek soalnya lek dikasih amalan yang bisa melebur dosa, kurang semangat, tapi lek amalan sing nekakno duit, wow, semangat. Ya. Lah ini subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Dunia akan mengejar dia, datang kepadanya sekalipun dia menolak. Makanya para aulia yang mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dunia mengejarnya. Mereka enggak mencari.
Tak toleh, tak toleh, tak nyari, tapi datang dengan sendirinya. Habib Salim Asyathiri ini, Habib Salim Asyathiri, seperti cerita yang sering apa yang sering kita dapatkan, kedatangan terakhir ke Indonesia, ya, kurang lebih tahun 2014 mungkin. Beliau itu murid-muridnya khususnya yang ngikuti beliau, di mana beliau membagi duit selalu dapat. Baginya pakai dolar. $100 per anak, $100. Misalnya ke Surabaya, murid-muridnya yang Surabaya itu dikasih $100. Misalnya ke Malang, murid-muridnya yang di Malang dikasih. Lah yang di Surabaya ini kalau ikut ke Malang itu meneng. Terus seperti itu. $100. Tuh teman-teman, tahu ketok zaman sekarang kiai ustadz bagi-bagi duit nang muridnya sak mula kene. Hah? $100. Dunia datang. Kalau kita kan nunggu nang toko, ngenteni pembeli, ndak teko-teko. Duwike ya pancet, buka sampai tutup ya sak mono iku tok duwike. Lah iki ndak pernah buka toko, ndak pernah nunggu nang toko nang apa meneng pasar. Tapi duit datang dengan sendirinya, Kak, mengamalkan apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Apa yang diwajibkan oleh Allah datang dengan sendirinya. Makanya kalau seneng ibadah, kewajiban, kesunahan, ojo bingung dunyo wis teko dhewe. Di antaranya itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah sebelum salat subuh, setelah salat sunnah fajar. Itu keutamaan dunia. Akhiratnya Allah akan ciptakan per huruf dari subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk bertasbih dan beristighfar, pahalanya untuk yang membaca. Hitungin dhewe. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah berapa huruf? Kali 100. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah itu hitungin berapa hurufnya kali 100. Berarti berapa Allah ciptakan malaikat yang ditugaskan untuk bertasbih, beristighfar, pahalanya untuk kamu. Itu kalau sehari kamu lakukan. Kalau 2 hari, 3 hari, 4 hari, sepanjang hidup kamu. Oh, pahala besar kita dapatkan. Malaikat ketika ditugaskan, di situ dikerjakan gak mungkin berhenti. Selalu. Untung. Makanya rugi orang yang meninggalkan kesunahan, apalagi kewajiban. Nah, biasa kan, mulai musolaku ndak ono ngunu-ngunu eh, kongkonen, masjidku ndak ono, jangan, supaya diamalkan manfaat, apalagi ditambah dengan doa ul-fajr, Allahumma inni asaluka rahmatan min andika tahdi biha galbi wa tajma'u biha syamli wa talumu biha sya'thi wa taruddu biha ulfati, dan yang lain sebagainya. Lah cara membacanya beliau ini 3 kali satu nafas. Jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 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 subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Jadi 3 kali satu nafas. Itu yang kemudian membaca doa ul-fajr yang diajarkan oleh Rasulullah kepada pamannya Abbas, kemudian membaca ya Allah ya Rahman ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Arhamar Rahimin 3 kali, kemudian membaca ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illanta 40 kali, kemudian membaca bait syairnya Al-Habib Abdullah Haddad ya Garibal Faraj salak tujallidal aqdar ya Khafiyal Taif bidaka nafu wadhar, sampai seterusnya. Kemudian beliau juga aktif di waktu pagi setelah salat subuh itu membaca Wirdul Latif. Kemudian setelah salat Qabliyah Zuhur membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali dan juga Subhanallahil Azim 100 kali. Kemudian beliau mengakhirkan salat asar. Salat asar itu enggak di awal waktu tapi bisa dikatakan pertengahan antara asar dan maghrib, baru sholat asar. Karena apa? Ada perbedaan masuknya waktu sholat asar antar madhab, antar madhab Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Ya, masuk waktunya asar ada perbedaan, sehingga beliau
jaga dua pendapat ini sehingga beliau sholat di tengah-tengahnya antara awal dan akhir, tapi setelah sholat asar nggak berhenti roha sampai maghrib, kemudian maghrib hizib membaca wirid-wirid sampai isya, seperti itu yang dilakukan setiap harinya. Jadi mari sembahyang asar tidak kemana-mana, membaca wirid, baca roha, baca kitab dan ini, kemudian baca wudhu latif, maghrib, salat maghrib, baca hizib Al-Quran sampai wirid-wirid yang lainnya sampai isya. Kemudian kalau kemis itu setelah maghrib burdah, kemudian mudhariyah, ya, dan itu dilakukan oleh beliau. Ya. Lah Habib Ja'far ini sebagaimana yang kita sampaikan tadi memiliki kelebihan dalam membaca Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an baik membacanya dan pemahamannya memiliki kelebihan di antara yang lainnya. Sehingga Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar, gurunya, kalau Habib Ja'far datang disambut dengan ahlan bil Qur'an. Ya. Disambut dengan ahlan bil Qur'an wa ahlan bi ahlil Qur'an. Ini kalau Habib Ja'far datang, gurunya loh, ini menyambut dengan ahlan bil Qur'an wa ahlan bi ahlil Qur'an. Lalu bukan hanya sambutan seperti itu, tapi memerintahkan beliau untuk menjadi imam. Murid mengimami guru. Kenapa? Karena memiliki dalam bacaan tadi itu dari yang lainnya. Nah, menjadi imam Habib Ja'far. Karena Habib Ja'far ini kalau membaca Al-Qur'an hurufnya itu jelas semuanya. Hurufnya, setiap hurufnya jelas. Enggak ada yang samar atau ngeremeng-ngeremeng, enggak ada. Jelas semuanya. Ya. Kalau misalnya ditoto itu rapi. Ya. Kalau ditata rapi. Bahkan Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, anaknya Al-Habib Ali Habsyi, putranya Habib ayahnya Habib Anis Solo, itu kalau datang ke Habib Ja'far, Habib Ja'far ngimami sholat gitu, beliau enggak sempat baca Fatihah. Nah, Fatihah itu kan rukunnya sholat ya. Kalau enggak dibaca itu enggak sah sholatnya. Harus dibaca. Lah, ini saking meresapi bacaan Habib Ja'far, lupa baca Fatihah. Habib Alwi itu enak didengarkan, suaranya enak, kemudian hurufnya yang didengarkan enak, kemudian meresapi hilang karena mendengar bacaannya sampai enggak baca Fatihah. Lah untungnya ada madhab lain yang mengatakan, ulama dalam madhab yang lain mengatakan kalau sholat maghrib, isya atau subuh itu kan suaranya dikeraskan imamnya. Lah itu boleh makmum tidak membaca Fatihah karena mendengarkan bacaan imam. Boleh madhab lain. Tapi ojo ditiru. Nah, imamnya kan harusnya enak suarane saiki. Ya. Kadang enak suarane tapi makhrajnya kurang tepat. Kadang tepat ya tapi ndak iso diresapi. Wong sing makmume ndak ngerti yo. Ya. Nah. Itu Habib Ja'far. Lah beliau ini sabar. Ya, sabar, sangat sabar. Ya, sangat sabar, bahkan mewasiatkan kepada putra-putranya untuk sabar bukan hanya semasa hidupnya tapi setelah meninggalnya pun beliau mewasiatkan untuk sabar, khususnya kepada kakek Al-Habib Abdullah bin Ja'far bin Syekhan As-Saggaf. Lah kemudian Habib Ja'far ini memiliki doa ya, yang kita baca insyaallah memiliki kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang ahli zikir dan menjadi orang tergabung atau tergolong orang-orang yang soleh, yaitu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi ajmain. Allahumma ja'alni minas sabirin waj'alni minadh dhakirin waj'alni min ibadikas salihin warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala ali wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Lah itu dilakukan oleh beliau sampai beliau wafat. Amal-amalan tadi itu dilakukan sampai beliau wafat. Nah, beliau wafat zuhur hari Senin tanggal 14 Jumadal Akhirah
ya, tahun 1374. Jadi usianya kurang lebih 76 tahun. Usianya kurang lebih 76 tahun. Nah, itu mereka orang-orang yang mulia. Karena itu Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Amin. Allahumma